Pada suatu hari ada Transformer yang terkubur, yang mati alias terbunuh oleh monster-monster yang sangat kejam. Waduh, itu ada Transformer. Wah, asin betul kau Transformer. Itu Optimus Prime. Wah, kau sudah mati itu pasti ya. Wah, woi, Godzilla, apakah kau telah membunuh Optimus Prime? Itu teman saya itu. Iya, emang kami yang membunuhnya. Emang kenapa? Kau berhadapan dengan saya berarti. Kau sangat-sangat kejam sekali kau. Aku akan membalaskan dendam pada kalian semua. Optimus Prime, tenang. Aku akan mengejar monster-monster ini yang telah membunuh kau. Tenang, aku akan menendang dengan tendangan mautku. Ultra Lumbial, aku akan menendangmu dengan tendangan maut. Tendangan maut. Mampus kau. Mampus kau. Optimus Prime, dendamu sudah terbalaskan. Aku kayaknya gak bisa ini untuk menghidupkan kamu kembali. Yang bisa menghidupkanmu adalah Ultraman Raja. Wahai Ultraman Jingga, gimana ini Optimus Prime tidak bisa dihidupkan? Apakah kau bisa? Aku gak bisa kawanku. Yang bisa kan Ultraman Raksasa dan Raja King. Kita di sini Ultraman gak bisa ini. Iya, aku Ultraman Jet juga kadang bisa kadang enggak. Tapi sekarang tenagaku sudah habis ini, aku gak bisa menghidupkan. Baik, kita gak usah menghidupkan. Yang penting monster-monster udah terbalaskan. Ultraman Blue, apakah kau juga gak bisa menghidupkan? Gak bisa kawanku. Aku kemarin lagi puasa. Aku puasa, jadi aku gak bisa nih. Aku sedang lemas-lemasnya ini. Baiklah, selamat tinggal Optimus Prime. Dendamu sudah terbalaskan, kau sudah meninggal. Aku akan mengirimkan doa kepadamu.